sempat merekam, sempat mengupload, sempat memotong video pendek-pendek, ketemu dengan jamaah Malaysia di airport. Saya suka video yang dipotong 2 menit, 1 menit yang ketemu di Instagram. Rajin Ustaz buat ya. Kata dia rajin Ustaz buat. Sampai hari ini Ustaz Somad belum pernah memotong video lagi. Siapa yang membuat itu? Adik-adik kita. Mereka tak pernah dikenal. Namanya tak ada. Balehonya tak ada. Tapi pahala dia lebih banyak daripada Abdul Somad. Abdul Somad ceramah di surau di musola yang mendengar 100 orang. Itu pun yang setengah sudah naik ke Sidratul Muntaha. Tapi ternyata begitu dimasukkan ke internet, viewer 200 ribu orang. Bayangkan, mengalir pahala kepada dia. Dia tak pernah dikenang sepanjang zaman. Tapi catatan malaikat, ta'khudhuna ma ta'rifun. Anakmu yang melakukan itu.